Guys, hari ini gue mau nemenin Bang Rian Raps nge-vlog lagi. Cuman dianya belum datang. Padahal gue tunggu di tempat biasa, kayaknya dia nyasar ke tempat luar biasa deh. Gila, gue gak tahu nih, gue sendirian di sini kayak orang gila. Hey, baru datang dia. Ya, orangnya sudah datang. Oke, kita langsung fokus ke dia ya. Gue di belakang layar. Hui. Asik. Ketemu lagi di Ngavlog. Ya, gue bakalan Ngavlog seperti biasa. Random song aja ya. Random song. Kok random? Lagu apa aja gitu. Yang belum tahu Ngavlog ini, Ngavlog adalah kegiatan ngamen gue sehari-hari. Jadi ngamen sambil ngevlog. Oh iya, gue bareng gitar gue, kesayangan gue nih. Dan kalau lu pengen request lagu, bisa gue bawain pada saat gue nge-vlog. Kenalan lu dong sama gitar gue nih. Gitar kesayangan gue, yang selalu menemani gue berjuang. Saat gue sedih, saat gue butuh hiburan, ini selalu ada buat gue. Buat yang mau tau, langsung aja ya, kita langsung nge-vlog. Soalnya tadi gue udah cek sound, jadi gak usah cek sound lagi, oke? Okay? Check this out! Sama abang apa? Bang Jambul. Bang Jambul, dia adalah tukang parkir di sini. Ya dari tahun yeah. Dari tahun ke tahun. Dari tahun berapa, Bro? Bang. Tahun 2000. Dari tahun 2000. 2000. Pantesan debu jalanan sudah melekat dalam. Sudah melekat. Rambut udah kelibat. Asik. Udah gondrong lah. Ayo. Mana nih? Jalanannya. Oh, iya. Alhamdulillah, Bang. Baru keluar nih kita. Ada jalan solusi yang baik. Di perjalanan ada yang kurang enak, ada yang enak. Enaknya enak ya harus kita jalanin sih, Bang. Nah, itu yang kita hargai itu ya. Cuma itu doang yang kita. Ya, kuasa enggak? Enggak ini. Kalau sehari-hari nih, Bang, dapat berapa ya kalau dari parkiran? Ya, itu rezeki dari tergantung yang orang dermawan aja yang ngasih. Kadang berapa tuh, Bang? Ya, tergantung. Kadang-kadang 500 perak aja itu sangat berharga. Kadang-kadang 500 perak itu berharga. Apalagi cepek itu sangat berharga. Cuma orangnya kalau ngasih dana itu cuma dilempar gitu, sebagai anak jalan tuh nggak dihargain. Oh. Sama kayak pengamen jalan juga begitu kan. Iya. Nyanyi sampai urat nadi keluar tapi urat nadi keluar. Ya kan? Iya. Tapi, mana ada perkembangan lagu-lagu buat sosialitas? Masih bikin juga gua, Bang. By the way, Abang itu pernah ngamen enggak dulu ya? Gua pernah ngamen. Lagunya lagu Ian Palas. Lagu Ian Palas. Buat kalian. Lagu yang mana tuh, Ian Palas yang mana? Ya kita lagu anak-anak nih. Jadi gitu. Galang lampu anarki. Ya itu lagu-lagu Ian Palas. Ya lagu-lagu apa ya? Kita mencari dana itu buat anak bini di Rumah Melo. Hah? Ini lagi nih, tukang parkir juga nih. Tukang parkir. Namanya siapa? Aceh. Iya. Parkir lama. Oh. Ya. Oke, kira-kira segitu dulu, Bang ya. Okay. Nanti kalau ketemu kita nge-jam bareng, Bang. Oke, sama-sama. Thank you, Bang. Kita lagu kalau bisa. Oke, nanti. Selamat sore. Maaf tunggu perjalanan sore yang tidak nyaman. Semoga di sore hari ini ada sedikit rezeki semua ya. Akui, aku memang cemburu. Kupu di sini ya, Tam. Yang sini. Setiap kali dengar namanya kau sebut, tapi ku tak pernah bisa melakukan apa yang seharusnya kulakukan, karena memang kau bukan milikku. Yeah.
Dengan suaranya nih bang, tes ini sih. Makasih. Oke, tadi dapat 4.000 ya. Ada duitnya di mana? Mana pun duitnya pun tunjukin bang, tunjukin bang. Lagu-lagu Kris Pate, 4.000 an. 2.000 doang. Enggak, tadi 4.000 kok. Oke, lanjut lagi nge-vlog di angkot kedua. Ngeselin gak nih gue nih? Kalau ngeselin tampol. Berani-beraninya lo. Tampolnya gak bisa tapi ya. Sorry, maaf ganggu perjalanan sore anda yang nyaman. Semoga di sore hari ini ada sedikit rezeki ya semuanya. Tanggung jawab, bukan malah enak tidur di kursi terlelap. Sibuk sama handphone atau baca koran. Sidang lagi seru malah asik sendirian. Yang di depan pidato, di belakang malah dongo. Gak taunya bapak sableng nonton video porno. Rakyat kelaparan, bapak malah cabul. Nanti disumpah mandul, hati-hati terkabul. Gak usah mikir segala gedung mau dirombak. Kalau mental yang di dalam masih ada yang rusak. Makan gaji buta. Makan gaji buta, lukai rakyat jelata. Bisa melihat nyata, namun mata hati buta. Jangan nuntut lebih, nanti dibilang lebay. Orang dua bisa mikir, jangan kayak alay. Bapak Dewan mewakili rakyat. Bukan tidur-tiduran atau baca koran. Bapak Dewan nana pegang amanah. Bukan malas-malasan, gunakanlah pikiran. Waktunya launin diri, janjinya muluk-muluk. Kayak ayam lapar lantang nian, kukuruyuk. Perbutin kursi empuk, buat bisa nyantai. Pas tergoda harta tugas, pokok jadi lalai. Janji manis tergadai, bapak dewan terlena. Di luar sana, karena sekarang jadi rahasia umum. Di sela rapat ada yang tidur dan juga masum. Mungkin si om pengen gitu-gituan. Makanya bikin hal yang gak karu-karuan. Emang sih om kelihatan cukup normal. Tapi kok kayak orang gak punya moral. Begini, apa dia tahu pasal jangan-jangan Pancasila aja agak hafal. Bapak Dewan mewakili rakyat. Bukan tidur-tiduran atau baca koran. Bapak Dewan anda pegang amanat. Bukan malas-malasan, gunakanlah pikiran. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Selamat sore, maaf ganggu perjalanan sore anda yang nyaman. Semoga di sore hari ini sorenya nih semuanya, semoga di sore hari ini ada sedikit rezeki ya semuanya. I'm only one can away. I'll be there to save the day. Superman gonna to you to save a chance.
Oke, sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum. Semoga di sore hari ini ada sedikit rezeki. Amin sih. Kiri, Pak. Terima kasih, Pak. Ini. Bayar angkot. That's right. Oh, dia kabur. Aduh, cantik banget lagi. Terus deh. Makanya gue naikin. Aduh, tolong. Tapi dua. Gak ada hasil lagi. Aduh. Lagu on call gue gak ada hasil. Sedih. Aduh, sedih. Gak ada hasil. Dia ketawa-tawa ya tadi. Anjing. Tapi cantik sih. Cantik ya? Cantik, tapi gak hasil. Sama aja bohong. Sakit ya? Sakit hati. Sakitnya di mana? Di sini. Ini panas sekali, bro. Jadi gue ngadep dulu dah sini. Oke. Mungkin satu angkot lagi gue bakal caw. Bang, di bis, bang. Ya beginilah hidup. Kalau kita malu, rezeki bakal malu. Kalau kita semangat, rezeki bakal semangat dan berin kita. The nice food, bitches. Now all the food is there. All food, huh? Oh, look at this motherfucking there. All this motherfucking there. Oh, see. I'm not seeing the one in ya. Ya. Ikutin gue terus, walaupun gak jelas, tapi jelas-jelasin aja, oke? Okay? Terima kasih. Ini ya. Ayo, kenapa? Dan orang aja. Oke. Jadi itulah ngevlog hari ini. Gue yakin lu pasti senang kan? Anda senang, aku senang, semua senang. Ya. Jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Oke? Kalau kesel, ngejok aja. Tapi enggak bisa. Oke, gue mau santai dulu ya. Sambil menunggu teman gue nyantai dulu di mall. Jadi dia datang nih. Tadi gue habis kunci. Oke, gue bakal bikin konten baru namanya grup Triolokoe. Entah itu grup apa, nanti bakalan ada di YouTube channel gue. Oke. Kalau lo nggak penasaran, cek aja. Penasaran, cek juga. Cek aja, cek terus. Don't forget to subscribe channel gua. Share ke teman-teman lo kalau lo suka. Jadi, tetap di my YouTube channel.